ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر segala puji hanya bagi Allah ya Allah bagimulah segala puji dan segala syukur sama kita mengucap syukur berbanyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan kesyukuran kita ini Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmatnya pada kita yang kita sangat-sangat perlu kepada nikmat dan rahmat Tuhan. Tak ada sesaat pun kita tak berajak. Melainkan kita berajak kepada rahmat dan nikmat Allah. Lebih lagi rahmat dalam segi belajar ilmu. Selalu kita peringat kecil dalam majlis kita ni bahawa kita ni lama dah kita wasa kita jadi orang Islam semula jadi lagi kita ni. Tapi hakikatnya Islam dengan kita ni masih lagi banyak lagi dalam ruang-ruang hidup kita. Tak ada guna Islam mari pertibat Islam dalam hidup kita setengah-setengah hidup kita tu. Hodok nak-nak dah pun, dok kecek royak dah pun, dok ajak orang dah pun. Bila Tuhan uji kita mari sekaligus, berasa apa panggil mutar sekaligus. Islam tak ada juga tempat tu. Hari ni bibu, sebab tu lah Tuhan kata, jangan kata kamu beriman, mereka Tuhan nak uji iman. Kalau kita dah mengaku ini, kita dah mengaji ini, tak boleh royak lagi kata masuk ke ada tak lagi iman dalam hati kita tu. Ada tak lagi iman dalam hati kita. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita nak dah ni, kalau kita nak pada Islam dah ni pun payah lagi kita nak jadi sebagaimana perbuatan, sebagaimana mulut kita kecek tu. Bagaimana orang tak ada dak kira dengan Islam, tak ada dak kira dengan nak tu gak. Payahnya tu. Payahnya. Payah tu pasal bukan payah di sisi kata Islam ni payah tak. Tapi payah di segi kita ada dalam hati kita tu.
Kalau kita nak saat ni tak jadi kalau Tuhan tak nak gatik. Sebab alih hati kita ni, you ada uji, ada syaitan, ada nafsu pula situ tu. Nah, itulah. Bila minum perhati dalam hidup kita hari ni, kita ada ajak orang pada Islam. Kalau dia kita ngaku dah kita nak jadi nak pray Islam, nak kecekam Islam tu. Nah, tapi belum tentu lagi kata kita nak jaya lagi. Nah, nak sungguh kedek lagi bagi kita kata tu. Nah, kalau Tuhan kita tidak uji kita, nah, dan kita boleh buat sebagaimana kita kata tu, barulah tentu atas kita orang Islam, orang beriman sungguh. Nah, hari ni banyak kita nak perhati diri kita sendiri, ke siapa-siapa pun. Nah, nah, tak nak kita jadi orang yang kerja Islam dah ni. Nah, dia berkecil hak Islam. Nah, banyak kita sob-tuk. Nah, sob-tuk. Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, patutlah kita bila kita baca doa-doa Nabi kita, Allahumma hdini gapo. Nah, Allahumma hdini gapo tu. Nau jadi supaya kita kecek. Allah Allahumma falakal hamdu ala ma qadaita. Nah. Falakal hamdu ala ma qadaita tu, bagimulah segala puji Allah di atas segala qada qadamu. Nah. Atau nak kecek supaya kita kecek Allahumma hdini tu. Nah. Buat Tuhan uji kita qada tak kita menentukan kamdutkan gapo tak kita. Sama ada baik atau sama ada tak baik bagi kita tu. Nah. Tapi kita nak jadi jawab dengan baik, jawab dengan kena. Nah, uji dengan susah, jadi jawab dengan sabar, uji dengan senang, jawab dengan syukur. Nah, tak usah jadi gelo-geso, tak usah jadi napa woi-woi, tak usah jadi napa panggil mutaiko panggil. Rasa bahasa kita mutaiko. Nah, walaupun kita ni dah bila Tuhan uji kita jadi mutaiko. Nah. Jadi gelo-geso. Nah, gelo-geso. Halu'a, jazu'a. Nah, halu'a, jazu'a. Jadi halu'. Nah, hala'. Hala' ni kata jaza'. Woi-woi. Bahasa siapa panggil woi-woi. Nah. A'uzubillah min zalik. Itulah kita, ibu-ibu. Itulah kita kena duduk dengan. Di setiap masa tu kena buat dengan ilmu. Nah, buat dengan ilmu. Kalau ada ilmu dah, ilmu adalah amalan semua. Nah, bila amalan mari pada ilmu pada masuk dalam semua dah tu. Nah. Tapi belum tentu lagi ilmu hak sana dalam semua kita nak sang hati tak lihat lagi. Dah jadi hak sana. Ilmu tak ilmu ni semua kita sang wacai medai. Ani mi kata-kata hak syekh kena. Tak semong nah, nak sang wacai medai. Ya kid wa rangkai จะทำตามนะความรู้ที่เราเรียนมาที่สมองเรียนรู้มาการละอัตตะอัดอิลมูนี่นักสังหัวใจต่อเลยนักสังหัวใจต่อเลยมักจะยังได้หักกัตโต้ร่างกายสมองคิดต้องกิสังร่างกายเด้อว่าละปุร่างกายสมองอัดความรู้มากเนี่ยปุ๊บสบะยออะไรอะไรต่อพอสังคิดต้องละหัวใจบุกนะหัวใจbatu kena seyup wajah dulu. Kuam ruh kita boleh hari ni, pergi seyup wajah dulu. Pergi beranak wajah dulu. Nah, pergi kuap kum wajah dulu. Wajah tu mana tadi kuap kum boleh ada nafsu dengan syaitan. Tempat syaitan duduk situ saat ni. Nah, kalau wajah kita tak ada syaitan, tak ada nafsu, alhamdulillah. Nah, dah. Maka kuam ruh kita belajar hari ni, dia boleh mari sang wajah. Wajah pun sang. Awal-awal. Rangkai kita semua. Nah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wajah kita ni ialah hati ni dalam tubuh badan kita ada stokoh toko daging yang kalau baiklah stokoh daging ini maka baiklah segala anggota. Kalau jahatlah daging stokoh daging ini maka kejahat habis segala anggota kita. Ala wahiyal qalb. Nah, wahiyal qalb. Ingatlah itulah dia jantung hati kita. Nah. Allahu akbar. Itulah nah. Kita nak kira semua, kita nak kira semua. Batu setiap orang kena doa ni semua. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila dinika wa ta'atika. Nah, wahai Tuhan yang membalik mengubah segala hati dan membalik-balik segala hati, ubahlah hatiku kepada agamamu. Ataupun ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Nah. Kena duk kira semua dengan tua hati. Nah, tua hati. Mari ngaji dah ni, doa ni, hok ngaji dah. Nah, hok ngaji dah. Hok jom ngajar pun serupa, hok jom ngaji pun serupa. Nah, hok jom ngajar, nampak sini, nampak duk ngajar. Tapi betul-betul stik ni, nah.
Setengah setengah ni serupa juga. Nah, kena tukar gia, bubuh gia, saling gia semua. Nah, berkata gia telur tak. Bahkan, kalau ni lebih teruk kena, kena ribut dulu. Subhanallah. Alhamdulillah, ibu. Atau kita jangan berhenti mengaji. Kalau lah hati, kalau semua nak sang. Belum belajar lagi, belum tentu lagi. Ilmu kita boleh buat ngaji ini, belum tentu lagi. Kata kita boleh buat amal, selagi mana ilmu kita ngaji tak lagi sang wajah kita. Tak lagi mari kuat kum wajah. Batu ini ilmu kita mari boleh semua ini, kena pergi turun pada wajah kita. Batu wajah ni lah baugi sang pada awal-awal anggota kaki tangan kita semua ni. Selagi tak hapas sini, ilmu kita tak jadi. Tak boleh nak buat gapo lagi, tak faedah panggil, tak boleh memberi faedah pada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na wa inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Baru tahu kata buat apa oleh Nabi doa oleh doa ala mustajab kita tu. Nabi kira lepas doa minta ilmu manfaat, minta jawab pada ilmu tidak manfaat. Nabi kira dengan hati juga. Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a. Ya adalah surat mustajab kita tu. Hubung daripada doa minta ilmu manfaat tu, ya hubung minta lah hati yang khusyuk, ya Allah. Ya gisit. Alhamdulillah. Dok mana tu adalah mustajab kita belaka tu. Doa mustajab kita. Doa. Nak ali kita ngaji kata bos sudah ngaji dah. Kalau kita ngaji ini tak ada waktu apa lagi, kena minta abang panggil hatta khamrah dengan Tuhan pula. Tak doa pula. Kalau kita nak hari ini tak jadi lagi. Kalau kita selagi Tuhan tak nak, batu bos sudah ngaji dah, benak dah, hatta khamrah Tuhan. Doa dengan Tuhan. Hari ini surah baru pula kita nak ngaji. Lepas ada kita ngaji surah Al-Hajj. Baru ni banyak bulan dengan ngaji surah Al-Hajj. Surah Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Alhamdulillah, ubat. Alhamdulillah. Habibu, kita perhati sebelum masuk surah Al-Anbiya. Kau masuk, baca dulu. Kita baca Anbiya dulu. Baca ambil kelebih baca dulu ini. Dia tak ada tafsir banyak kat sini sebab kita nak mula baca di mukaddimah dia dulu ini. Tapi kita baca ambil kelebih baca dulu. Baca sampai ayat ni insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم
min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Sadaqallahul azim. Allahumma ya Allah, ya Allah, berilah keberkatan serta taufik hidayah pada ayat yang kami baca dan kami dengar dan kami belajar di pagi ini ya Allah, melalui surah Al-Anbiya dan seterusnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah 6 ayat di awal-awal surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Nah, yang kita akan mula belajar lepas ini di buat mula pada berapa hari ni? 15 ke 16 hari ni. Jam di sana ni. Nah, 16 hari ni. 5 ke 16 hari ni. 16 ada pergi 16 ada 15 ada. Alhamdulillah. Tengah bulan jam di sana ni. Nah, jam di sana ni. Kita ada lagi nah bahasa apa sini ingat pada bulan Ramadan. Nah, dah berapa hari dah kita ni? 2 bulan lebih lagi dah. Nah, 2 bulan lebih dah. Nah, 60 hari lebih lagi dah. Tak apa dah. 60 hari lebih lagi dah. 70 hari lagi. Nah. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah. Siapalah umur kami kita dalam bulan Ramadan ya Allah, berkatlah pada kami bulan Sya'ban, bulan Rajab dan Sya'ban. Siapalah umur kami dalam Ramadan ya Allah. Alhamdulillah, tak dah habis dah bulan surah Anbiya habis dah 2 bulan. Dah dah habis. Nah. Kita baru ni 4 bulan 5 bulan dah haji baru ni. Al-Hajj, sebelum kita masuk Al-Anbiya, haji. Nah, surah haji baru ni pun Allah Taala mula dengan royak hak kiamat juga. Nah, royak kata nak kiamat dah. Nah, nak kiamat dah. Nah. La ilaha illallah, tuai langit bumi dia royak kita. Tuai langit dia royak kita. Royak pada manusia, tuan. Nah. Hei manusia, takutlah kamu pada Tuhanmu. Sesungguhnya apa dah? Gepo bumi susah nak kiamat ni, sesuatu yang sangat besar, sangat hebat. Nah, susah nak kiamat ni. Ada kiamat lagi, baru zilzal ya panggil. Zalzalatus saah. Huru-hara kiamat. Huru-hara nak kiamat, huru-hara kiamat di saat kiamat benar dan tanda-tanda nak kiamat lah ni, huru-hara lah ni nak ada kiamat. Nah, pun dah jadi wasa azim bercakap dah kita. Nah, sama ada udara, langit, bumi sendiri, gapo perangai manusia dengan makhluk Tuhan lain tu berubah-ubah. Perubahan banyak. Nah, pasal sengah manusia tu tengok kita hari ni. Nah, perhati pada manusia hari ni, perangai kita sendiri. Nah. Belum lagi kiamat tu. Nah, lah tak kiamat lagi. Orang tanda-tanda nak kiamat tu pun dah pun azim, rasa tak nak royak dah besar, dah susah payah dia tu. Nah. Banyak dah susah payah dia. Tuan royak hak kiamat dia surah haji. Kata surah kita buat persediaan jangan ralik. Sebab itulah di awal di akhir surah Al-Hajj ni, nah surah akhir surah haji, tuan sudah dengar perintah. Nah, sudah dengar khamsang. Khamsang suruh kita ni beriman, suruh ibadat, suruh mujahadah banyak. Nah, suruh mujahadah. Orang berjaya kan orang mujahadah. Nah, orang berjaya. Orang la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Hati kita perhati sepintas lalu. Nah, sepintas lalu sekaligus yang kita nak peringat, tak nak ngaji dah waktu tu, kita ngaji dah. Cuma nak kata surah Al-Hajj ni mula dengan wayak hak kiamat dekat dah, huru-hara kiamat ni pun dekat dah, semua manusia kena pergi situ belaka. Lepas tu buat akhir surah haji, Tuhan sudah dengar suruh kita sang wayak pada kita, beringat pada kita, suruh kita buat muamalah banyak. Nah, buat amalah, buat ibadat sembah Allah, ibadat pada Allah, mudah-mudahan kita berjaya. Pada masuk malam awal surah dengan akhir surah tu. Nah, akhir surah. Tu kita ngaji dah. Nah. Semua tu kita patut pergi ulang semula lah. Hok ngaji dah tafsir tu dah. Hok tafsir tu kita ulang semula insya-Allah. Tidak itu lupa pula. Nah. Maka gini surah baru kita nak ngaji pula. Nah, ngaji sekadar kita dulu. Nah, siapa nak tahu rakyat banyak tu, minum rakyat semua dah. Nah, tak sudah dengan hak kita ngaji ni. Karena orang juga kecep pun tak ada pandai, bukan ahli tafsir. Nah, cuma kita kodah-kodah dulu. Dah, menebah huduh-huduh dulu. Karena ya hutan tebal Al-Quran ni. Nah, kita kena reti banyak lagi. Nah, kena reti banyak lagi.
Maka hari ini kita tengok sebelum masuk tafsir ayat surah pada Al-Anbiya, seperti biasa kita tengok mukaddimah surah, bab 6 dia dulu. Nah, pendahuluan latar belakang surah, sebab turun surah gapo tu. Nah, kita tahu juga. Nah, sejarah surah dia ada. Nah, sejarah dia tu. Nah. Alhamdulillah. Nah, kita tak khabar tu. Terima kasih atik tua jual kitab Quran ni. Nah, selama ada kita boleh mengaji kitab Quran, Tuhailah tolong doa kepada tua buat kitab Quran ni atik terjemah Quran ni. Nah. Tua Quran ni boleh banyak mana dia tu. Nah. Orang Malaysia dah, bukan kitab kita dah hari ni. Kitab Pimpinan Rahman bila beringat ayat-ayat kali dah. Karena hari ni ada silap faham, dia kata kita nak mengaji tafsir ni, kita buat sendiri tafsir. Nah, ada. Kita buat sendiri. Dak, nah. Oh, alimna, ada mi buat lewat diri. Nah. Kalau kita nak ngaji gini sebagai nawi teluk Tuhan minta teluk Rasulullah sapa, kalau kita kecek gini kepada orang-orang yang masih lagi tak faham tu. Nah, kata surat Pimpinan Ar-Rahman ni adalah buat tengah Malaysia. Orang Malaysia ahli ilmu oleh ulama Malaysia buat ni, Kelantan. Nah, hak ewak agama Kelantan buat ni. Nah. Bukan mari pada Thailand kita dak. Nah, dah. Sebab tu saya takut lah. Nah, saya takut. Dah. Jadi tua ulama orang ada pada kumpulan ni ni. Nah, anggota lujnah tasahih ni ni. Nama-nama dia tengok di belakang ni. Nah, dah. Anggota-anggota mari dak buat tasahih mai betul gapo surat Pimpinan Rahman kita ni buat Kelantan. Nah. InsyaAllah. Nah, tak sedut. Kalau ada orang kata tak boleh ngaji salah tu, tolong royak ke dia lah. Nah. Karena hari ni ada orang kata salah ngaji hak ni sebab di Quran dia salah. Nah. Amat kita tengok. Nah. Mukaddimah surah Al-Anbiya. Surah ini diturunkan di Mekah. Alhamdulillah. Surah Mekiyah lagi. Nah. Surah-surah Anbiya ni surah Mekiyah. Iaitu surah masa Nabi terima di Mekah. Nah, belum Nabi beralih ke Madinah lagi. Begitu dengan sendiri, dengan otomatiknya kita perhadah kata bila surah Mekah ni surah yang satu, surah lagi mari nak mari beki kita adalah akidah dan beki kita royak betul hak iman. Nah, hak iman. Akidah yang patut kita beki dulu. Nah. Surah ini diturunkan di Mekah mengandungi 112 ayat. Nah, 112 ayat. Ayat panjang, satu-satu ayat tu panjang sikit, nampak besar sikit lah surah ni dah. Dinamakan surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, nama surah ni. Nah, apa mana Al-Anbiya? Nah, Al-Anbiya ni, Nabi-Nabi mananya, Nabi-Nabi. Sebab dalam surah ni tu ada royak ha Nabi-Nabi. Nah, cerita ha Nabi-Nabi, Tuhan sendiri royak. Nah, Tuhan sendiri royak. Nah, cerita lah. Nah, ha Nabi tu, ha Nabi ni banyak. Nabi gapa katik. Nah, kerana boleh namakan surah Al-Anbiya ni peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa nata hekan-hekan mengenai mereka, mengenai Nabi-Nabi ni ada disebutkan pada ayat-ayat 48 sehingga 91. Tu ada ayat ha Nabi-Nabi, kejadian-kejadian berlaku pada Nabi-Nabi dulu. Ambil pada ayat 48 sampai 91. Nah. Intisari kandungannya dengan hak isi seru dengan hak kita nak ngaji dalam surah ni. Dalam surah ni adalah mengingatkan umat manusia tentang kedatangan hari kiamat. Allah. Nah, agak tedek lah ni. Nah, kata-kata perhati sikit ya. Atau nampak dah kata hak tu ada royak Nabi, ada royak hari kiamat tu ada dah tanda-tanda kiamat dah kita lah ni. Nah, kiamat mari sungguh. Nah. As-sa'ah haqqun, hari kiamat nak benar, mari sungguh. Nah. Ada mengingatkan umat manusia tentang datangnya hari kiamat. Hari kiamat mari. One sin log sesia panggil. Nah, hari kiamat lah one sin log. Nah, mari punah habis dunia ni. Nah, punah habis dunia semua, langit bumi semua nak kita duduk gini. Allah, hancur habis. Apa tu? Tuhan, apa mari hari kiamat ni? Hari kiamat atau hari yang kita hancur dunia ni, mati semua manusia pun mati belaka, lepas tu ambil kita hidup di alam lain pula. Bagaimana kita lalu tukar alam apa alam dah mari ni? Nah. Ki alam dah kita mak. Kita mari apa alam dah? Mari alam perut satu. Nah. Alam ni ada alam yang kedua, alam
dunia. Lepas ada alam dunia, pergi alam barzakh. Lepas alam barzakh, alam kubur. Nah, alam kubur tu, nah, banyak mana dah pergi dulu, pergi dulu. Lagi kita nak pergi juga ni. Nah, kita nak pergi juga ni. Bukan tak ada sini dah. Allah, masa mana tak tahu. Ah, tu kena ingat seumur tu, kena ingat seumur. Nah, tengok dia orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok dia orang mati, demo yang mati, kita dah. Nah, sebenarnya royak. Atau kita nak kelik. Inna ilaihi raji'un. Kita nak kelik juga. Nah, kita nak kelik juga. Nah. Lalu ke kubur pun royak semua. Nah. Wa inna bikum lahiqun. Kami nak ikut kamu juga ni. Lalu ke kubur. Nah. Royak semua tu. Hak mati nak ingat semua. Nah. Allahu Akbar. Nabi kata bila ingat pada aksiru zikra hadhi min ladzat, banyakkan ingat kepada perkara yang memadamkan perasaan sedap. Ingat kepada perkara benda yang boleh menghancurkan perasaan sedap. Gapo ingat gapo benda ni, bawa ingat benda, ingat ke dia habis sedap. Gapo ingat gapo, ingat mati. Nah dah bawa ingat mati pak, habis sedap lah. Dah rasa nak angin tu, nak angin ni, habis naksa dah. Nah, habis naksa. Nah. Nabi suruh banyak aksiru. Nah, banyakkan ingat akan perkara yang menghancurkan, menghabiskan perasaan sedap, lah, perasaan lazat. La ilaha illallah. Kita mari pada alam, pergi pada alam barzah, lepas tu bangun pada alam akhirah. Nah, pergi pada alam akhirah, kita akan menandentang. Kita kan ada jalan lah ni. Nah, tengah ada jalan rapat. Tapi kita ada dan tisong. Atas tani tisong. Nah, ada setengah yata dunia ni, setani tisam dah. Sebab nak mari pada dunia ni, nak pergi pada perut orang ni pun, duduk alam benih. Ya kira juga alam benih tu satu alam juga. Nah, dah. Ada setengah ulama, ya kira juga alam benih tu satu alam. Nah, alam zuriat dia panggil. Nah, belum ada kita hasil perut, tu ada satu alam dah. Kita ada dah situ. Apa duduk mana tu dipanggil alam zuriat. Nah, alam zuriat, alam benih, kemudian pada beralih pada alam perut, pada alam perut kepada alam dunia, alam dunia pada alam barzakh, alam kubur, yang terakhir lah alam akhirah. Nah, la ilaha illallah. Gi apa akhirat, kata kena gi tak boleh. Tak kena pergi tak boleh ke Tuhan. Nah, takutnya nak pergi situ. Nah. Lalu dalam ayat ni kita nak ngajar, kita nak ngaji ni ialah Tuhan panggil kita pergi akhirat ni, suruh kita pergi akhirat semua, panggil lek. Nah, sore pun tak ada duduk sini. Tak sore tinggal, tak ada tinggal sore buk pun. Nah, apa kacau habis. Kacau habis alam dunia ni. Nah, bagaimana kita Tuhan kacau alam perut ni? Nah, 60 hari, 40 hari dia tubik apa sakit bakil lah perut kita tu. Nah, kok tubik dengan kita buat ni 40 hari baru cuci lah perut. 60 hari baru cuci. Peracu habis, tak usah ada sakit bakil. Jadi kita buat dalam perut tu. Nah, dah. Abang begitu juga dunia hari ni pun. Nah, peracu habis tak ada. Artinya sorang habuk. Panggil pergi akhirat untuk menghitung segala amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Nak pergi hitung, nak pergi kira semula, kit banci. Nak pergi kira banci, kalau kita dah buat amal atas dunia lah ni. Karena mari, luk dunia ni mari apa? Nah, mari untuk buat amal. Nah, mari buat bekal lah. Mari cari bekal lah. Nah. Allahu Akbar. Lagu mana pun kena buat. Nah, kena hidup sini, lepas tu kena usaha. Nah, kena usaha buat. Kalau berkata, tak usia mari kali tu, ambil aku mari sini. Nah, dah. Oh, tak boleh juga. Nah, kena buat kerja semata dah sini. Nah, kita bukan Tuhan, kita adalah hamba. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. Ya Allah, wahai Tuhanku, mulah Tuhanku. Nah, tidak ada Tuhan lain melainkan mulah Tuhanku. Mulah Tuhan. Nah, khalaqtani, mulah jadiku, wa ana abduka, akulah hambamu. Nah, kita kena duduk situ sini. Nah, duduk situ. Allah, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku nak buat apa aku janji denganmu, ya Allah, sekadar kuasaku. Nah, sekadar mampuku. Allahu Akbar. Ngaku sokmo nak hari kita baca doa ni, kita ngaku sokmo dengan Tuhan. Nah. Tuhan panggil kita ke akhirat untuk nak hitung, hitung. Dah, hitung segala amal perbuatan
yang kita ada buat tak dunia lah ni. Nah, kau mau panjang, kau banyak amalan. Kau banyak harta, kau banyak hisap. Dah. Tapi tak dunia lah ni, kalau kita tak tahu kata tak ada akhirat, ya tak tahu mak mata nak banyak. Nak umur panjang, nak harta banyak, nak sehat. Ya tahu tak tahu nikmat tu. Nah, nikmat. Nak hidup sedap, nak luar-luar, tak usah sibuk. Semua tu nikmat. Bila apa saja nikmat, tu akan soal. Tu akan tanya. Dah aku tanya. Nah, dah. Waktu kita hari ni minta Tuhan, minta Tuhan, Allahumma barik li fi ma ataitani. Dek kita doa sama Allah Allah Mahdini. Allahumma barik li fi ma ataitani. Ya Allah berkat ya Allah jadi molatlah ya Allah bagi rezeki mu kat aku ya Allah. Nah, dia molat dia Tuhan jadi molat. Tuhan kita tak Tuhan tanya esok pun jawab mak sedaklah. Nah, jawab sedak. Nah, tahu ilmu kita guna, kita pakai, kita bagi. Nah, Tuhan kata kita guna jalan molat, kita bagi ke orang katik. Ha, dah pandai guna panggil. Dah kita berkat, benar berkat atau benar pandai guna. Dah pandai guna. Cai tuk, cai pen, cai tuk ke panggil. Nah, cai tuk ta. Tapi kalau tak berkat, baru tak berkat. Nah, anak tak berkat, harta tak berkat. Nyawa tak berkat, umur tak berkat. Oh, tak pandai guna. Cai mai pen, cai mai tuk ta, tak mai tuk ta ke panggil. Tapi soal juga. Kena soal juga. Nyanyi kita. Nah, Allahuakbar. Baru doa sama lah ni. Allahumma, Allahumma barik li fi ma ataitani. Berkatlah bagiku ya Allah. Jadi molek nata. Nah, sikit pun jadi molek. Banyak sama telah. Berkatlah bagiku ya Allah, bagi berkat bagi rezeki pada aku ya Allah. Doa sama tu lah Allah mahdi ni dah. Nah. Mi rasa nak sok ya baca Allah mengapa makna dia patu temari sok sini kali. Nah. Siapa ingat tak ada doa Allah mahdi ni. Nah. Allahumma hdini gapo semua tu nah doa ingat doa ingat makna dia katik nak ingat makna katik nah gigi agak akhirat untuk nak hitung nah Tuhan nak bagi hitung amalan kita hak kita buat tahun ni hitung tahu mananya atau kita ngaji dah biasa mengaji dah dah kita lagi tengah ngaji lah surah tafsir pula hitung tahu mana nah atau ngaji dah belalah surah izazul فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ نَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ hitung tak kata besar zarah pun tu hitung juga dah besar debu tu kira juga debu yang baik besar debu yang baik tu kira nah tu ada besar debu yang jahat pun tu kira dah subhanallah subhanallah tapi bagi orang beriman tu hisab juga hisaban yasira. Nah, tu hisap dengar, hisap apa yang mudah-mudah, ngai-ngai. Nah, tu bagi orang beriman. Nah, bagi orang beriman. Kalau bagi orang tak beriman, oh, ada azab. Nah, azab. Auzubillah min zalik. Ini lah Quran royak kita ni. Nah, ini kita nak ngaji lah Quran ini, Tuhan sendiri royak kita bila-bila. Nah, siapa tak dengar Quran royak ini, dia alik mata, nak mata. Tahu nak ya? Tahu nak hidup, tahu nak makan, tahu nak guna ya. Tak tahu kata orang nak hisap semula, nak kira semula. Apa khabar kejut hai? Kita kira mula. Dah. Minta bayar semua, ayah kelek. Kamu nak usah aja. Nah, dah. Apa khabar akhirat isap? Ayah khabar akhirat isap. Dah ramah ni kata khabar dah. Nah, hari kita ngaji lah surah. Gitu. Nah, ghaflah. Ghaflah. Banyak kata ghaflah ralik. Nah. Alik kata kita nak kira, Tuhan nak hitam. Dan Tuhan ambil kita ke akhirat untuk mengkira amalan baik kita, amalan perbuatan kita buat tahun dunia hari ini. Dan untuk ditanya. Tuhan pergi akhirat ni, panggil pergi akhirat untuk ditanya akan segala nikmat yang telah dikurniakannya pada mereka, bagaimana mereka gunakan dia. Itu tujuan kita pergi akhirat esok. Nah, Tuhan nak tanya nikmat kita guna hari ini. Nah. Nikmat-nikmat atau pemberian Allah. Hak Tuhan ada wik kita hari ni. Hak kita Tuhan ada wik kita hari ni. Hak mesti ada kita kecil-kecil sana. Nah. Nikmat hidup. Nikmat senang, nikmat kaya, nikmat luar. Nah, nikmat sehat. Nah, semua tu akan disoal. Nah, akan disoal. Akan ditanya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisablah kami dengan hisab yang mudah ya Allah. Nah, kita beriman minta maaf dengan Tuhan. Hatta doa ni dah belak. Karena doa ni nak pergi minta dengan Tuhan akhirat isat ada dah. Hisatlah kami kira mudah-mudah kita lah. Nah, tak boleh nak minta tolong dengan mereka isat. Hujur soal kita isat. Nah, tak boleh lah. Siapa nak minta Tuhan mudah-mudah dengan dia, kena minta lah ni.
Allahumma ufilli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. Semua ni adalah rayuan. Dia panggil kam korong kita dengan Tuhan Isa. Tapi minta Allah ni. Dah minta Allah ni. Siapa tak dia minta Allah ni, dia minta akhirat Isa. Nah, Isa tak ada lah. Welambut, welalak. Nah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Duduk lagu mana waktu lah galik. Nah. Ha ni surah Al-Anbiya. Nah. Mula-mula sekali. Maka seterusnya bagi menolak fahaman kaum kafir musyrik. Kafir musyrik. Kafir, masa Nabi dulu pun kafir syirik. Kafir yang ada Tuhan tapi dia muka lain katik pun ada juga. Semua muka lain katik. Pun kafir syirik. Masa Nabi dulu kafir yang ada Allah. Kafir tapi ada Allah. Nah, batu kita tak jauh pada kita lah. Nah, benda kalau lah masa Nabi ada benda lagi ni, masa kita lah ni pun boleh jadi. Nah, ada Allah pun jadi kafir lagi. Percaya pada Allah dah pun jadi kafir lagi. Nah, punah ya ada tempat punah ya. Iaitu syirik tak ni. Dah, ya ada muka lain, ada pelari, ada gua terkejut seumur dah tu. Nah. Maka bagi masa Nabi dulu bila Nabi mari dakwah orang Mekah khasnya, orang kafir syirik yang mengatakan bahawa seseorang rasul itu semestinya dari malaikat. Orang masa Nabi dulu tak percaya kata Nabi jadi nabi. Dah, manusia gapo jadi nabi? Ya kena jadi nabi nak ya jadi malaikat. Ya kena malaikat, nanti kena malaikat. Nah. Eh, kena malaikat, kena Allah ni pun dari kafir lagi dah. Dah. Semestinya dari malaikat dia kata. Dan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk orang manusia ada bahib dalih, bahib beroyak ke apa-apa ni bahib dalih. Nah, dia tak usir dah tu, dia tak usir dah tu. Nah, kita leceh lah dah. Nah, kalau royak ke apa-apa dia, mula adalah Quran dia. Ada dalih dia. Nah, dia datuk kan ni tosik. Nah, ya tosik. Nah, waktu kena kecek ke mana lagi dia? Kena doa lah dia. Nah. Masa Nabi gitulah. Bila Nabi mari dakwah mereka ke kafir masa tu, nah, mereka dalih kata, Nabi gana manusia. Ya kena dari malaikat dia Nabi. Nah. Waktu itu saya beriman, tak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ia seorang manusia seperti mereka. Kan Nabi manusia seperti dia juga. Nah, dia nak jadi malaikat dengan Nabi. Nah, dah. Apa? Pada dalam ayat lain, dalam ayat syirik tu mengaji Tuhan. Kalau Tuhan awak jadi malaikat dengan Nabi, Tuhan kena awak jadi malaikat di orang juga. Nah. Kalau Tuhan ambil malaikat jadi Nabi, semai dakwah buat dia, Tuhan nak buat kecang kepada dia, kena Tuhan jadi buat malaikat jadi orang juga. Sebab tu apa payahnya kena ambil malaikat pelengrang jadi manusia. Apa tak ambil manusia lalu? Ada ambil manusia lalu itu Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu nabi-nabi Allah ni semua rasul-rasul Allah daripada manusia belaka. Tak ada pada jin, tak ada pada malaikat dah. Nah. Maka Allah Taala menegaskan bila manusia berdalih kata Muhammad nabi ni pada jadi manusia biasa, Allah Ta'ala mai jawab. Nah, dalam surah ni bahawa rasul-rasul yang telah diutuskannya sebelum itu semuanya manusia belaka. Nah, tak ada malaikat seorang pun. Rasul belum ada ni pun nabi anak manusia belaka. Nah. Mereka makan, mereka minum, beranak pinak. Nah, nabi-nabi dulu makan, minum, beranak pinak. Nah, tak ada kata dia tak beranak tu kerana tak ada bini ya. Nabi Isa tak ada beranak dia sebab dia tak ada bini. Nah, dah. Nabi kata sikit lagi Nabi Isa akan klik dunia ni semula bila kena kiamat, tanda kiamat kata. Dah. Nabi Isa memang atas dunia, nah, mau pimpin umat dan Nabi Isa beranak. Nah, ada bini, rumah tangga sikit. Dah. Nabi Isa rumah tangga, lepas tu dia beranak ni Allah alam ni tak cerak kata. Dah. Tapi nak manusia Nabi Isa mari rumah tangga juga. Nah, dah. Sakit pening Nabi biasa. Nah, sakit Nabi dah sakit, Nabi pening demam. Dah. Dan kesudahannya mati, sudah enggak mati. Nabi itu manusia biasa dia. Nah, semua nabi-nabi dulu mati. Dah mati. Macam Nabi Isa, Nabi Ilyas. Dah Nabi Ilyas. Ah, sudahlah Nabi Idris. Nah, Nabi Idris. Nabi Idris mati juga. Nah, naik langit waktu mati tengah jalan. Gimati tengah jalan.
mati atas atas bahu, atas bahu melekat. Nah. Mula tu dekat naik langit, tu mati. Nah, mati juga, dah mati juga. Nah. Cuma Nabi Isa tak mati lagi lah ni. Dan dia mati akhir ni, dah mati akhir. Keistimewaan mereka. Keistimewaan kuang fisik hok nabi-nabi ialah mendapat wahyu. Nabi ni lebih pada manusia biasa kerana dia dapat wahyu. Nah, wahyu daripada Allah dari terong. Nah. Dari Allah Azza wa Jalla dan menjadi utusannya. Tuhan pilih menjadi tuatan Tuhan. Nah, yang menyampaikan perintah-perintah Tuhan kepada umat manusia. Tu lebihnya nabi daripada manusia biasa. Nah, alhamdulillah. Ha, itulah, tak ada pelik ahli. Tak ada pelik. Nah. Tapi manusia tak usir ni, dia rasa pelik. Nah. Kemudian ditegaskan pula lagi dalam surah ni, kata bahawa Allah Ta'ala jadikan seluruh alam dan segala yang ada di yang ada padanya. Tu ayat ni, banyak dalam Quran, banyak benar. Tu ayat kata, semua alam ni Tuhan lah Tuhan jadinya. Dan segala yang ada padanya, benda-benda dalam langit bumi ni pun Tuhan lah jadi adanya. Nah, bukan jadi sendiri dia. Tak bagaimana paham setengah-setengah kafir ini. Lepas tu, buat pada dengan comel yang indah dan menakjubkan. Comel, nah, pelik hari kita tengok makhluk Tuhan comel ni. Nah, Allah. Kita tengok dunia ni comel setara ni dah. Akhirat esok ni, surga Tuhan comel setara mana lagi ni. Nah, kita hidup patah tu, siapa belana pun rasa comel dah. Pergi bukit pun sedap duduk comel dah. Tengok langit, tengok gapo makhluk Tuhan. Nah, tengok makhluk Tuhan nama ada udara, alam sekitar, kota macak, apa semua. Comel Tuhan buat. Nah. Sebab tu nak pergi bukit nak kita. Nah. Yang pergi Chiang Rai, pun lagi pergi Chiang Rai. Kita tengok ada makhluk Tuhan di Chiang Rai. Nah. Dah. Dah. Subhanallah. Comel. Dah comel. Siapa setengah kata sekelik nak duduk kat ni. Nah. Sekelik yang berlagi. Nah. Comelnya makhluk Tuhan ni. Nah, comel. Bagaimana kita tengok Tuhan buat comel tu ni. Oh, nak punah ni comel sekarang ni. Nah. Bagaimana Tuhan buat hok kekal tak punah dah ni syurga tu. Eh, syurga tu. Subhanallah. Nah. Bukanlah untuk hiburan dan permainan. Tujuan Tuhan rakyatnya, Tuhan buat jadi comel ni bukan untuk buat main-main, buat hiburan, kodak tidak. Nah, main-main, hiburan. Nah. Di sebalik main boleh. Nah. Tapi jangan sampai galik. Nah. Tetapi Tuhan buat ni dengan tujuan dia. Ada apa mai? Buat comel sebanyak ni, buat langit besar ni, buat dunia semua comel ni, buat kita jangan ni. Apakah mangin anda duduk, tidur bangun ni? Makan tidur bangun makan. Nah, itu ya. Nah. Ada tujuan. Nah, ada tujuan. Manusia dah. Ruginya kita tak tahu tujuan ni. Ni Quran ayat kita ni. Bila tak ngaji Quran tak tahu dah tujuan. Nah. Ngajilah galang ibu, kalau tak ngaji Quran tak tahu tujuan hidup. Tak tahu tujuan hidup. Dengar ada tujuan dan hikmah-hikmah, pedah-pedah yang ditentukannya. Ada hak Tuhan rakyat siap dah. Tuhan sendiri rakyat. Nah, terutama lebih laginya tujuan Tuhan nak jadi kita ini ialah sukna Allah Taala yang menciptakannya. Nah, tujuan Tuhan kita jadi ini Allah semua ni hak nak sekali hak kita dikenal Tuhan Allah. Dikenal Tuhan jadi. Nah, Tuhan jadi ni. Nah. Serta berkenal Tuhan dia dah ibadat kepadanya. Sakarat buca dia. Hamba. Jadi hamba pada dia. Nah. Bawa kena Tuhan jadi bumi langit semua ni. Suruh sembah dia. Lepas tu suruh ibadat pada dia. Nah, ibadat nak suruh sembah dia. Suruh perintah dia. Duduk cara dia nak. Hak ni kita nak ngaji. Duduk ngaji tak nak berhenti-berhenti ni. Nak hak ni nak cara ni. Nah. Nak kena Tuhan harus benar. Lepas tu nak ibadat. Nak buat sembah Allah ke mana. Nah. Nak turut perintah Tuhan ke mana. Nah. Kau ni kita duduk ngaji tak berhenti-berhenti ni. Nah. Kau ngaji dah pun kena ngaji lagi. Kau tak ngaji sama telah. Tapi hari ni, kau tak ngaji tu, tak saya ngaji. Nah. Terus pergi macam jelas-jelas mana? Dah temu. Nah, dem-dem. Alhamdulillah. Kalau nah, dem-dem tak ada itu. Nah, dah. Ada kau orang nara ni banyak kita ni. Nah. Kau kita ada dah. Bila dia ada kau kita ni, kau kita nak ngaji. Puak kita bukan nak buat pagi puak tu. Nah, bila kata, nah, majlis kita ni kata nak jadi pakat orang ngaji dan orang pakat ngaji. Nah, kata orang ngaji sini, we dah ngaji. Di mana-mana pun we dah ngaji. Dah berbagi ngaji Al-Quran. Nah,
ngaji cara hidup orang, kumu ciwit, nah kumu ciwit kita. Oleh itu, bertahun dah tujuan tu kita mari dekat dunia ni tujuan yang sembah Allah dan ibadat pada Allah. Oleh itu, kajilah dan selidikilah segala yang ada di bumi dan di langit. Ah, siaplah. Pak ni tu kecek tak ana juga. Nah. Tak akak ngaji kita lah. Ya suruh suruh kerak, suruh ca, suruh ngaji, suruh kaji. Apa tu wak langit? Nah. Wak bumi, wak apa tu wak kita semua suruh kaji, kaji. Nah. Suruh kaji. Suruh kaji, suruh ngaji, suruh kaji. Nah. Suruh reti. Nah, suruh reti. La ilaha illallah. Kita lah ni mata bok sebab kita ada Tuhan rumah. Nah. Rumah tu. Nah. Mak ada dalam tanah, tak ada mah itu. Nah, tak ada, ada biji itu. Wak gapo mah. Nah, dah ini ketemu mah. Nah. Wak mah boleh di alat-alat gapo dah, alat pakai ya gapo. Udara. Jadi orang udara akad, air, api, gapo semua ni kajilah ke guna untuk jadi segala gala dah ini. Nah, pelangan ke panggil dah pelangan. Ambil sayang matahari, sayang matahari boleh buat pelangan, ganti minyak. Nah, ganti minyak kereta. Lagi minyak kereta tak kena bakar. Tak kena pakai minyak dah. Pakai cahaya matahari. Dah pakai cahaya matahari. Nah, dah. Subhanallah. Ha, tu semua ngeredak kaji tu. Ini pun kita nah. Subhanallah. Ini ada orang ni. Nah, pelita tak kena pakai royal apa dah. Kecap. Kecap. Nah, cap cerah dah. Pelangat dah tubuh kita. Ada faifa dah tubuh kita. Dah. Semua tu nah kita kaji dunia tu nampak kaji kita. Ni hari ni pun waktu dah surah kita doa atau rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, Tuhan mu tidak jadi semua ni sia-sia. Nah, sia-sia dah. Nah, dah. Ada sebalik Tuhan jadi kita apa? Apa Tuhan jadiku? Katanya kata. Nah, apa Tuhan jadiku? Aku mau apa sini? Nah. Kau jadi mau kalau kau jadi mau hidup mau jadi kaya senang hingga lagi nah. Mari kau nak serabut dunia ni wadah. Nah, nah. Apa? Di sebalik serabut tu Tuhan nak aku jadi gapo, nak wak suruh aku wak gapo tak dunia ni. Ha, kita tak jadi kaji gitu. Nah. Bukanlah untuk hiburan dan mainan dak mata dunia ini. Nah, tapi sebaliknya Tuhan sudah kenal dia, maka kajilah dan selidikilah segala ada di bumi. Nah, apa benda dalam bumi, ada dalam langit untuk nak dapat faedah-faedah besar. Nah, dapat faedah. Nah, ini kita orang Islam kita ni tak ajin, tak rajin. Kurang nah. Kurang hok kita orang Islam pasal Islam ini hok baca Quran ini banyak kanya pak kita tak rajin dok kaji. Nah. Ambil Quran kau dah baca tak reti tu. Baca hok ni nah. Tak jadi, tak jadi ibu benar edak. Nah, tak jadi benar dok. Anilah dah. Kemudian gunalah dia benar kita kaji saat ni dengan sebaik-baiknya serta bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung itu. Nikmat atau kita hari ni Allah dah banyaknya nak bila tak habis nikmat atau kita hari ni. Nah. Subhanallah, tak khabar kita dah, tak khabar kata kita ni dah senang dah berjalan boleh, tengok boleh celak mata pak tengok ni Tuhan we kita belaka ada kita sebut. Tu mana inna lillah tu. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita mengaku seumur. Bukan kita sebut ni hok Tuhan belaka. Hok Tuhan belaka. Nah, Tuhan minta kelak bila kena we dia ledah. Nah, tu ambil sikit-sikit je. Nah, ambil mata kelik tu, kelik pa tak edit pun ketik nah. Masa apa dah denyut mata dah. Ha, tak edit dah kita. Nah. Serba kaki ke, nah sakit sikit-sikit tu semua tu nah. Tak leh oleh apa dah. Nah. Ditegaskan lagi dalam surah ni kita nak ngaji juga bahawa alam langit tu ada kecek juga dalam surah ni kata alam langit nah yang ada di atas kita ni meliputi matahari termasuknya matahari dalam langit tu bulan bita-bita yang tidak terhitung banyak saat ni dan juga alam bumi yang kita duduklah ni semuanya itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Ha, ni wiciasat dalam surah surah ni nah panggil gapo ni Big Bang. Kau panggil Big Bang. Satu ilmu Big Bang ni wiciasat besar. Minta anda kan ini. Biar ahli wiciasat pak kita ni. Nah. Nah, dia kata asalnya langit dengan bumi dulu dia so ya. Bila berlaku Big Bang, rabot jai. Nah, bang besar rabot ni, maka langit dengan bumi becek. Nah,
Siapa royak ni? Pengelak sud ni siapa royak? Nah. Quran. Quran royak. Nah. Tu big sud atau big bang berlaku antara dulu biasa berlaku masa dunia dulu tahu apa ratus tahun, apa ribu tahun, apa juta tahun tu. Nah, wallah ana Tuhan dah tahu masanya bila. Nah, big bang ni adalah berlakunya di antara langit dengan bumi. Ani kita tanya kru dah tahu dia tahu dah. Ada. Biasa kita yang ilmu ciasat ni big bang. Nah. Ialah kandang berjaya dalam dunia alam dunia iaitu pecah antara langit dengan bumi. Nah, pecah langit dengan bumi. Becek langit dengan bumi. Dulu dia satu. Nah, ini kita ngaji ciasat besar ini dalam surah Anbiya ini. Nah, mi rasa nak jepuk upia main royak hani sekita ngaji hani dah. Sebab mi bukan ahli ciasat dah. Nah. Kok kita ngaji lah Quran ni bukan panggil lebih pada universiti pada ufuk lagi. Lain-lain ni mau jalan ti di tisu dalam dunia lah jalan ufuk. Dok mana ufuk ni? Angkeri. Nah. Angkeri. Dah. Tapi hari ni kok kita ni mau jalan kita. Nah. Tapi lah anak kita ngaji dari adi dari adi anubang, dari adi kelahan seumur ni sebab kita main jam lencang eh. Kita tak usi reti. Nah. Kita popi yang kapan yang dia pada apa kita dah tunggu dia duduk situ juga. Tunggu lah kita tak ada nak ngaji Quran. Nah, tak ada bukan apa kita ngaji Quran ni dia kata. Nah. Apa hati kita dia tak ada semua itu. Dia mau fang program otak kita ni. Dia panggil tulang semong. Nah, kalau kita tulang semong kata adanya eneng ya baca saja ya. Baca tak ada tu ya. Nah. Mau dibodoh itu pas aku sedak lain dua anak itu kamu nah dah ya suka ada setengah manusia ini suka kita dah dibodoh pejam mata seumur ikut dah nak pipeng kat anak nah dah ya tak usah kita ke cidik jadi nah dah subhanallah bunyi batu bang kita cidik-cidik lah eh nah muka kita manusia sekaya pak kita manusia ni bukan jadi bodoh dak tu otak kita panah bijak tapi berbijak tak ada minal Quran ni ya lagi pelan hala nah jadi lain kan mengapa kan mengan hotaru. Nah, kalau malat setekik mari setekik nego pun nego jadi tipu ke. Nah, padahal Quran kita nak royak mulai. Nah, baca Quran, bos sudah ditipu ke baca Quran lah. Nah. Bos sudah tipu ke? Tipu ke baca Quran lah. Mai semaya ke apa? Sebenarnya semaya dengan hidup kita kuam kita becek emang. Nah, padahal kita kap ciwit dunia ni hok tulo ya. Nah, orang nak pergi akhirat dengan dunia ni, waktu lah. Nah, mau nak pergi akhirat mualak, mungkin nak duduk mualak ke dunia. Pan ada aku tu kan, Quran. Apabila kan kita ngaji selama ni, kita ngaji tak reti tu, jadi ada gitu. Nah, ngaji baca saja, ngaji saja. Kalau Quran ada wayak gapa kita, Quran, aku. Jadi tak masuk. Nah, tak masuk. Hanya cerita lagi lah, ni tu dah. Lagi kita tak boleh nak buat Quran jadi hidup kita, witi ciwit kita dah ada kena royak ni. Nah, kena royak ini. Nah. Dicantumkan sebagai benda yang satu dulu. Nah, langit bumi ni. Kemudian dipisahkan becek antara langit dengan bumi ni. Lalu masing-masing beredar. Masing-masing berjalan bumi cara bumi, langit cara langit. Nah, terapung-rapung di angkasa di akad apa panggil? Awakad. Lepas seperti keadaannya yang ada learning. Dah ada lah ternampak lagi mana ada ni. Itulah asalnya. Nah, asalnya lagu tu surah Al-Anbiya dua ayat. Nah, hakikat ini telah menjadi satu kenyataan. Nah, hakikat atau langit bumi ni ada satu benda, satu tokoh kemudian dia becek tu. Nah, dia langit suku lah, bumi suku ni dah orang nak ucasak dah ucasak dah ini nyata dah cerak dah cacing. Setelah manusia mencapai kemajuan manusia pada teknologi mengaji banyak dah ni dan ilmu sains. Nah, dan ilmu falak, ilmu sains ni tiasat. Nah, ilmu falak ni ilmu darasat, ilmu bita-bita ni. Allah, saya dah tu. Asal rugi dah kita bertengah je gini dah. Astagfirullah, saya ada wala dah. Tu hajalah anak cucu kami ya Allah. Nah, kalau kami tak ada gini ngaji dari Quranmu, tolong hajalah anak cucu kami ya Allah, pilih anak cucu kami. Faqih auladana wa dzurriyyatana ya Allah fid din. Nah, orang Islam asal mula ilmu segala mutiasa, ilmu keni, ilmu suwakan, ilmu apa semua ni Islam kita mari. Nah, Islam yang kita mari. Mari tak di Europe, orang Europe mari, pada mari kaya mula pula. Nah, dah. Setelah Islam kita jatuh.
Nah, serta jatuh kerana umat Islam dah jadi dunia. Islam kita dengan selagi mana manusia dunia masuk dalam dunia masuk dalam hati sudah dah punah dah Islam. Dah. Allah sedaknya Tuhan. Allahumma faqihna fid-din. Pilihlah anak cucu kami Allah. Kita apa kita rasa tak ada dah ni. Nah, ada dah nak ngaji ni ni. Batu ngaji ilmu sains tapi sains hok Quran. Ilmu fiqh hok Quran. Jangan tinggal Quran. Berarti hok kita kecek hari ni mahawicala Islam mafono ni. Mau tak ada fatani di jalan tu, syah wak itu dah ni. Nah. Tujuan ayah kita nak hari ni ngajilah segala ilmu tapi Quran jangan tinggal. Nah, batu ngaji angkrik pun Quran ada. Tafsir Quran. Nah, angkrik tafsir Quran sa Inggeris. We nak kita ngaji yang tak ada lah mau cara praktik tak kita ni mafono setan dia eng hok ngaji lagu ni. Nah, abang uca 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 hok kita ngaji ni mari tiak dengan Quran lah dah. Tapi itulah ada masa sebab dia muka kecun nah ngaji mahal sikit bayar. Kalau tu kita lari. Lari pada hok mahal bayar mahal tapi boleh dunia akhirat kita kita pada dunia mata-mata. Dah. Dunia semata-mata dunia ilmu Nabi Nabi kata a'udzubika min pada Allahumma inni a'udzubika la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Nah, jangan kamu jadi dunia sebagai tujuan ilmu kami. Nah. Syah apa tunggu kita syah ni nak tujuannya nak ambil anak-anak cucu kita jadi ni Quran jadi ciwi kita lu dah. Nah. Lalu saya tersak ngaji apa habang ha Islam ha tenakan pun Quran juga. Ngapa Quran sejuk? Ambil hak sana apa ngai? Saya tak sah Quran lu dah. Mai buat. Tak ada dak biar wi pahal lu dah. Nah wi pahal lu dah. Tu dah. Saya nya hari ni pemas batu prasung hak gitu dak kita ni manusia mak kita tak tahu lagi. Nah tak tahu. Hanilah deh. Hakikat ini telah jadi satu kenyataan dengan apa dah hari ni? Ditegaskan pula surah ni juga ialah bahawa seluruh alam ini, seluruh alam kita tengok hari ni, nah akan ditukar ganti dengan yang baru pada hari kiamat. Akhir surahnya surah ni terayak lagi atau semua kita duk nampak hari ni tu Tuhan nak tukar bismillah. Nah, nak ambil kelak semua kita nampak hari ni tukar dengan alam baru iaitu alam di hari kiamat insya-Allah. Nah, Allah akbar. Allah akbar. Orang Islam nak kira dah lah hari ni. Wei saya tak Islam kita ada dah lah ni. Mikir dah lah belak. Ya Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Yang mulhisab ni kena kecek sama dengan Tuhan. Tuhan apa dosaku, dosa dua bapakku, dosa orang-orang mukmin pada hari hisab isa. Pada hari kiamat isa. Nah, Rabbana atina ma wa'attana ala rusulik wa la tukhzina yawma yaqumul yawmal qiyamah. Nah, yawmal qiyamah. Nah, yawmal qiyamah ni kira sama dengan Tuhan. Ya Allah, wilah pada kami apa yang bawa muayat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kamu menghinakan kami, yang kamu duka citakan kami pada hari kiamat esok, ya Allah. Ada doa-doa yang kita dah hantar bila-bila doa dengan Tuhan Allah ni. Nah, duk kira dah. Duk kira dah. Nah, kira bila-bila. Sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa menciptakan segala-galanya. Kita tengok hari kiamat esok nak ada ke ni tak? Nah, lebih ada ni lagi. Dah lebih pada ni lagi. Nah, bagaimana kita tengok Allah Tuhan, wak comel, bakar, nah sempurna Tuhan jadi ni. Dari tiada kepada ada, asal mula tak ada, nah, wujud dah kepala ni, maka Allah kuasa juga mencipta, menjadikannya semula dalam bentuk baru yang kekal. Isak kekal lah, tak punah dah, amat tak. Nah, amat tak, nah, tak kekal, tak punah dah, nah, tak punah. Kalau sedak, siapa bila. Nah, kalau tak sedak, siapa bila. Allahu Akbar, a'uzubillah min zalik. Tah dunia ni dua rawang tu ya, di tengah-tengah tu, sedak, tak sedap hati. Buat tak sedap, sedap pula. Nah. Dia ada dua tu. Tapi akhirnya esok, kalau tak sedap apabila. Tak ada kalau sedap sikit abu. Sikit pun tak ada. Kalau boleh sedap ni, tak ada tak sedap sikit abu. Sedap semua dah. Ya dua tu ya, sedap dengan tak sedap. Nah, bahagia dengan susah. Nah, senang dengan susah. Kalau senang apabila. Kalau susah apabila. Auzubillah min zalik. Sikit pun tak ada senang, kalau susah ni. Kok senang ni sikit pun tak ada hak susah. Senang apa sokmu. Nah. Kita maka siapa nak menentukan kita? Kalau kita tak khabar tadi dunia hari ni, nak temu ke dak ni. Nah. Payah kata. Nah payah. Dia kata mustahil sibih mustahil. Nah, sebab semua ni Quran mana ayat kita. Bila tak ngaji Quran hari ni ayat kita,
nak ambil tahu mana. Kau senar radio? Tak ada. Nah, kecuali radio Islam apa. Dan maka saya dengar lah radio Islam. Aku jadi Wahabi. Radio Islam atau Wahabi? Pak, kalau dengar tak Wahabi tak apa. Nah, tak dengar Wahabi tu, hok cerak dah tu. La ilaha illallah. Dia panggil Wahabi dah. Wahabi mah tak sedengar, takut. Takut. Panas syaitan tipu dah. Panas syaitan. Dah. Dautian tak tengok. Dautian memang dah. Dautian dia, dia tengok betul Dautian. Dautian ni buka, ada molek, ada tak molek. Saya tengok tak molek tu. Saya tengok tak molek tu. Tengok molek belana. Kalau tak boleh tengok Dautian, dia tak boleh main terosak dah. Kalau terosak lebih ada Dautian lagi. Nah, internet tu Dautian pada pada panggil smartphone kita ni. Terosak ada pakai menek dah. Lebih ada Dautian lagi dah. Lebih ada Dautian lagi. Dautian ni ada gak sensor, dia ada gak Qualcomm juga. Nah, kalau tak ada Qualcomm, represent. Asli aku mana aku tu lah. Dah tu dia jadi punah anak-anak kita gini. Orang muda gini jadi punah, orang tua apa jadi. Tua 60 jadi lagi. Dengan smartphone so ni. La ilaha illallah. Siapa kata punah Dautian? Dautian ni sikit daripada smartphone lagi dah. Internet tu lebih teruk lagi pada apa kita tak khabar. Tengok lagi sikit lagi dah. La haula wala quwwata illa billah. Dari tiada maka inilah kita tengok dah. Tuhan nak jadi akhirat esok, bagaimana kita tengok Tuhan jadilah ni. Kalau orang comel gini ilmu, maka esok ni Tuhan boleh jadi sempurna juga dan lebih molek pada kita tengok gini lagi. Sama dunia hari ni pun tak sama dah. Sama lah dunia hari ni. Mau kita sekarang ni. Pergi Mekah ya. Pergi Mekah ya. Pergi Europe, pergi mana ni. Pergi tempat nombor macam-macam tu. Sama dunia, sama dunia. Ini apakah lagi akhirat dengan dunia. Akhirat dengan dunia. Setelah itu, dalam surah juga kita nak mengaji diterangkan dalam surah Tuhan Raya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecehan Nabi pula. Tuhan Raya Nabi, Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam mari ke dunia ni diutus oleh Allah Ta'ala kepada penduduk dunia seluruhnya sebagai rahmah dan nikmat yang besar. Segala Nabi-Nabi lain tu hantar kepada kelum dia tertentu ya. Tapi Nabi Muhammad ni tu hantar kepada sakun lo. Kepada alam semua. Kepada alam semua. Macam Nabi Isa, Nabi Musa kepada umat tertentu ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua umat. Orang putih, pada orang Cina, orang Jepun, orang Melayu, orang Sia, orang apa semua boleh boleh buat nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belaka. Ada kata nabi tu nabi tu. Ndak. Sebagai rahmat, dan nikmat yang besar, rahmatan lil alamin. Maka siapa-siapa yang beriman, alhamdulillah kita beriman dah hari ni. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Maka doa ni. Kita berdoa ngah Tuhan Rabbah Tuhan kami. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Tuhan kami, kami telah beriman dah dengan apa kamu turun iaitu Quran. Beriman dah Quran kamu turun ini. Alhamdulillah beriman dah. Wattaba'na ar-rasula, kamu dah ikut dah Rasul. Ikut dah Rasul. Faktubna, maka catatlah kami. Jadilah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang jadi saksi, nak saksi Allah mengaku kata Rasul Allah, Quran Allah, apa semua. Tulislah kami, duduk sekali dengan waktu ya Allah, ma'asyahidin insyaAllah. Doa ni kita kena doa dengan Tuhan. Doa dengan Tuhan juga. Adalah doa mustajab lah kepada Tuhan. Ditonton doa mustajab kita. Siapa yang beriman dan menurut syariat Islam yang disampaikannya? Siapa beriman? Alhamdulillah berimanlah kepada kita ini. Lepas tu turut. Bukan beriman mulut saja tak. Turut pula. Bawa beriman dah, ikut. Tam-tam apa panggil. Petibat. Syariat. Kutmai. Islam yang disampaikannya sampai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekecil-kecil perkara, kepada sebesar-besar perkara. Bukan kata ikut di situ bucu tak. Hari ini amanah dah, percaya dah pada Allah. Tapi dia buat. Buat hal nafsu kenal, tak kenal. Dia kena ikut pun habis. Ikut pun habis. So, pun tak boleh ingkar. Selamatlah dia dunia dan akhirat.
siapa buat? Nah, siapa beriman? Satta, batu beriman, percaya. Nah, batu ini kita kecil seumur dalam Quran tak boleh ada orang kita ingkar. Dalam Quran ni mete aksan dia. Satu huruf pun tak boleh ingkar. Tak boleh petisik. Kena percaya. Nah, kena percaya. Satu huruf. Kalau Nabi dulu, umat-umat Nabi Israel, Pak Bani Israel, dia Yahudi, Pak Kristian tu kenapa dia dia tak percaya, dia dikufur. Nah, eh, kafir masa Nabi dulu percaya pada Allah jadi kufur lagi. Nah, sebab dia tak percaya belaka. Dia percaya apa tak ada dia tak percaya dalam Nabi tu rasa percaya tu. Nah, Nabi Isa, nah, percaya pada Nabi Isa ni dia tak percaya pada Nabi Muhammad. Nah. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waktu kita cek iman kita dah. Gapo dalam Quran kita tak percaya gini. Nah, gapo Nabi Muhammad ajar kita tak buat gini. Nah, bimbang tu dah bimbang. Kita cek gini. Nah. Siapa ikut, maka selamatlah dia dan dunia akhirat, dan siapa yang kufur ingkar, petisik. Nah, petisik meter, meter ni dia eng. Ni dia. Nah, pak Nabi, ha Nabi Yahudi. Yahudi percaya pada Allah. Saya pada rasul-rasul Ibrahim, Nabi, tapi saya rasul tak percaya. Saya tak percaya pada rasul Nabi Muhammad. Kita dia percaya, kita dia pada Allah, tapi kita Quran tak percaya. Jadi kafir. Nah, bah kita dah ini percaya dah pada Muhammad, tapi kalau Nabi Muhammad tawak molek kita tak percaya. Nabi Muhammad wak molek dia puasa sunna. Kita jamu. Nah, tak tahu awak tu. Serupa dak Nabi Muhammad. Temikir dirilah. Nah, kita mikir dia tak kalau hukum tak leh. Nah, kita tak sin eng. Tuk tau mai. Nah. Nabi dia ingat hari maulid dia, hari beranak dia, dia puasa setiap minggu. Panjang tahun. Pi kita hati pilih dah pada awal ya. Nah, serupa dak Nabi Muhammad. So mikir diri. Tak saya kata mikir diri. Nah. Tuk tau. Nah, tuk tau mai tuk tau. Ada mikir diri. Nah, serupa dak. Ataupun nah, Nabi Muhammad banyak lagi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad buat kita, kita tak serupa Nabi Muhammad. Nah, dah. Quran royak. Quran royak kita tak percaya, tak buat. Nah, tu. Tu panggil kufur, ingkar. Kufur bukan semestinya tak percaya pada Quran, dah. Dah. Quran semua percaya belaka dah, tapi sikit ya tak percaya. Sikit ya tak percaya. Satu huruf, satu kalimah ya. Ar-Rahman 'ala al-Istawa ni aku tak percaya. Aku nak kata Ar-Rahman 'ala al-Istawa. Dah. Aku tak percaya istawa. Aku nak kata istaula. Dah. Dia lebih panah dah Tuhan. Kena reda. Kalau lah orang Yahudi dulu dia kata, Tuhan kata hitoh. Aku dia kata hintoh. Dah, maka dia Tuhan tu pulih-pulih jadi babih bih kok dia. Sebab hitoh dengan hintoh. Atu nak kufur ni bekas mesti kata kufur bih baru jadi kafir dah. Nah. Kufur ni kata kafir, so ya. Al-Quran semua ni so ya. Ada dan jadi kufur. Nah, dia panggil kufur dah juga. Nah. Ya Rabbi, celakalah dunia dia, dunia akhirat. Siapa suku kufur sat ni? Nah, siapa ingkar, tosik tak percaya. Al-Quran ada ayat satu huruf ya. Nah, maka dia kufurlah dia dan celakalah dia dunia dan akhirat. Ah, auzubillah min zalik. Apa kata jangan kita ada dah. Orang kufur maudubi alaihim. Orang dalil. Nah, ihdinas siratal mustaqim siapa? Dak siratal mustaqim. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa tak jalan betul? Nah, dah. La ilaha illallah. Hatulah surah Al-Anbiya ini diakhiri oleh Allah Taala dengan memerintahkan baginda sentiasa berdoa kepadanya. Surah Anbiya ada doa. Nah, Tuhan suruh Nabi doa dan kita ini pun doa, mai doa negatif doa. Nah, Tuhan suruh Nabi doa. Nah. Doa dengan Tuhan supaya dijayakannya tu jaya terhadap golongan kafir yang menentang. Hari ni orang tausir dia netek dah. Orang tausir ni dia netek. Dan kerana Allah jualah, Allah sahajalah yang melimpah-limpah rahmatnya, dan dialah yang dipohonkan pertolongannya terhadap angkara mereka. Dah tak ada tempat dah kita minta tolong lain pada Allah. Dah. Hari ni orang tak Islam dengan kafir tak leduk sekali. Dah. Kalau tak usir pada Islam ni, ya kalau ke mana pun ya kena tak. Nah, sebab tu siapa nak tolong kita orang Islam nak dalam bila orang kafir netek Islam. Nah, orang tak usir netek Islam, Allah so ya tolong. Nah, tak ada siapa nak tolong kita. Sangat percacak tolong orang Islam ni. Tengok suria ada gapa ni. Eh? Borang-borang di bang sutir buat dia. Gege sianya gede di. Nah, nah. Hanu dak bang nak hari nak mati beratus ribu ni. Budak-budak Allah ni tak ada apa sial.
Siapa nak tolong orang Islam kita hari ni? Nah, lain pada Tuhan. Nah, lain pada Tuhan. Tuhan boleh tolong kita orang Islam ini. Nah. Doalah Tuhan ajar Nabi sendiri berdoa dah. Kita lah ni tak ada nafas pun Nabi lagi, Nabi dulu. Nah, kena ujian banyak. Kita tak ada apa makan kenyang tidur jenera. Kita pakai duk silap gati apa cuk sehari. Nah, selipar penuh mari. Nah, bed abis nak pakai. Nah, subhanallah. Nah. La ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam baju baja nak pakai tak ada. Nah, baju pakai ya tak ada nak pakai. Nah. Isteri Nabi tak ada makanan nak makan. Nah, nak bawa Islam. Patu doalah permohonan, doa permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah makbul. Maka Nabi kita ambil doa mana ni? Siapa? Ambil lebel-lebel. Nah, ambil lebel-lebel. Rabbihkum bilhaq. Wa rabbuna ar-rahmanul musta'an ala ma tasifun. Akhir surah Al-Anbiya. Nah, akhir surah Al-Anbiya. Rabbihkum bilhaq. Boleh doa lebel-lebel ni. Nah, wahai Tuhanku, hukumlah di antara kami dengan mereka yang yang benar. Dan Tuhan kami ialah yang berlimpah-limpah rahmatnya, yang dipohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu sifatkan itu. Dan kata gapa-gapa kita pun, kata Nabi gila lah, Nabi pecah belah lah, Nabi tukar seher lah, macam-macam kata Nabi. Nah, tapi Tuhan lah tahu, kata apa yang mereka kata Nabi, kata Rasulullah tu, betul benar tahu mana. Dah, salah silap tahu mana. Allah, itu doa Nabi doa dengan doa ni, Allah terima makbul dan hasilnya, dah. Sultai kaum kafir musyrik yang menentang Islam telah ditewaskan. Akhirnya orang kafir dan hendak menentang Islam, hendak lawan Islam, hendak kena Islam ini ditewaskan, dikalahkan. Dengan itu sebarlah agama Islam ke seluruh dunia. Siapa pak kita ini? Nah, siapa pak kita ini? Dapat pandan orang kafir yang mana tu? Nah, Islam siapa pak kita ini? Nah, bahagian ini Islam siapa pak kita dah? Kita pula hari ini. Nah, ini gear kita pula, cue kita pula sebar Islam hari ni. Nah, sebar Islam, selalu sapa Islam kepada saudara-saudara kita hari ni. Ini Islam kita telah pun dah abu mata, duklah ghaflah belaka. Dah, duklah ghalib belaka. Duk berkata dia Islam dah. Nah, Islam dah. Padahal dia tu, Islam dengan dia tu jauh seperti bukit pada bukit lain. Nah, wallah alam. Hantu semua-semua kita akan ngajilah surah Al-Anbiya pada lain kali pula. Minggu depan pula. Nah. Allahu akbar, masa banyak ini dah. Habis kata dah. Minta maaf banyak-banyak apa saja hamil